Assalamualaikum. Oke guys, kita perdana ini untuk coba kelapa kotor. Ini penanaman usianya sudah sekitar 6 tahunan ini buah perdana. Kita coba untuk kelapa kotornya ini. Saya tadi sudah kebetulan pas main buat temen. Ini lihat kelapanya kok. Yang di sini ya, yang ini sekitar 3 biji. Kita nanti rasakan kenikmatannya kopi. Dicampur sama sirup. Cocok tuh, dalam sedih. Ini teksturnya, dia juga kelapanya udah mulai mencair lumer. Oh, campur. Wah, enak banget ini. Kita coba ya guys. Pagi-pagi hari Minggu tanggal 14 November kita coba kopior perdana. Kopior dari mana Om? Pati. Pati ya Om. A1 kopiornya rasanya. Tuh. Enak banget. Sumpah enak. Wah, seger banget Om. Mantap Om. Wah, ini mau dipetik lagi. Ini kayaknya ini kopior juga ini. Kita harus dapat tekstur yang kopior. Biasanya satu apa Om? Satu tandan ya. Satu tandan itu ada yang kopior sampai berapa Om? 3 sampai 4. Buah. 3 sampai 4 buah. Kita uji coba lagi yang berikutnya. Ini airnya, air kelapanya itu rasanya manis ini guys. Tadi tak coba yang angkatan pertama itu belum sempat video. Rasanya manis, seger banget. Langsung lumer nih di lidah rasanya. Segernya minta ampun Om. Ini ya kopior nih. A1 benar-benar kopior. Ini udah mulai kopior juga ya Om. Mantap banget. Okay guys, thank you. Terima kasih. Kita lanjut nanti. Mau minum dulu.